para istri yang di rumah, tolong diperhatikan. Ingat, hati suami Anda tidak di tangan Anda, tapi hati suami Anda ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda mulai mengkhawatirkan cintanya, Anda mulai mengkhawatirkan pengkhianatannya, Anda mulai mengkhawatirkan pergaulannya, bukan berarti Anda harus meminta kepada suami Anda, tapi langsung datanglah kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Inna qulubal ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman." Hati manusia itu berada di antara kedua jarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan sekedar berada di antara kedua jarinya Allah, tapi apa yang terjadi? Yuqallibuha haitsu syaa. Yang Allah membolak-balikkan hati ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.